Aviation Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal. Naval Aviation Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Naval Aviation Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama saya, Serda Uswatun, inilah informasi selengkapnya. Naval Aviation Highlight. Senin 7 Agustus lalu, 10 atlet pencak silat wing udara 1 berhasil meraih 2 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu di kelas TNI Polri pada kejuaraan pencak silat Piala Lanudal Tanjung Pinang di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang yang diikuti 550 peserta dari 27 perguruan pencak silat. Komandan Wing Udara 1 Pus Penerbau, Kolonel Laut Pelaut Dani Agnesundani menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta rasa bangga kepada atlet pencak silat Wing Udara 1 yang telah berhasil meraih pencapaian maksimal. Sebanyak 20 personil Skuadron 400 Wing Udara 3 melaksanakan in-service training di ruang rapat Maku Wing Udara 3 dan praktek lapangan selama 1 minggu dengan materi basic aircraft yang diberikan langsung oleh Flight Engineer Pesawat Udara Heli N. Bell HU-4207 pada Senin 7 Agustus lalu. Kegiatan bertujuan agar personil pengawak Skuadron Udara 400 Wing Udara 3 siap melaksanakan tugas dan selalu mengutamakan keamanan serta keselamatan. Wing Udara 2 Pus Penerbau mengirimkan 4 helikopter AS-565 MBA Panther yang akan terbang flypast untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan di hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat. Pada Selasa 8 Agustus lalu, Komandan Wing Udara 2 Pus Penerbau, Kolonel Laut Pelaut Ma'arif, mewakili Komandan Pus Penerbau melepas keberangkatan pesawat udara di Shelter Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Pus Penerbau, serta menyampaikan agar seluruh personil yang terlibat dapat meminimalisir insiden dan eksiden. Rabu 9 Agustus lalu, pengurus gabungan Jalasenastri Pus Penerbau menggelar bakti sosial kesehatan gratis bagi masyarakat di Desa Gisik Cemandi dan Kalang Anyar Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 Jalasenastri yang mengusung tema Jalasenastri berperan aktif mengembangkan potensi keluarga TNI Angkatan Laut yang mandiri, kreatif, dan produktif. Ketua gabungan Jalasenastri Pus Penerbau Nyonya Anik Imam Musani membuka pelaksanaan kegiatan yang tujuan untuk meringankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kamis 10 Agustus lalu, Skuadron 400 Wing Udara 1 melaksanakan upacara dan tradisi penyiraman bunga dalam rangka rilis Kapten Pilot NBL 412 oleh Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 Mayor Laut Pelaut Handra kepada Letu Laut Pelaut M. Langgeng Prakoso selaku perwira yang telah berhasil menyelesaikan rangkaian program Kapten Sea Training NBL 412. Tradisi tersebut merupakan sebuah apresiasi dari seluruh personil Skuadron 400 Wing Udara 1 atas sukses dan terselesaikannya giat Captaincy Training NBL 412 sekaligus penyambutan lahirnya Kapten Pilot NBL 412 yang baru. Komandan Pus Penerbau, Laksda TNI Dr. Imam Musani, memimpin langsung evaluasi internal pelaksanaan keterlibatan Pus Penerbau dalam latihan gabungan TNI tahun 2023 di Wisma Perwira Landel Juanda pada Kamis 10 Agustus lalu. Menurut Komandan Pus Penerbau, Latgab TNI tahun 2023, pada unsur Satgas Sud dalam latihan gladiposko dan manuver lapangan berjalan sesuai rencana. Namun perlu adanya evaluasi agar latihan-latihan mendatang mendapat porsi yang lebih profesional dan meningkatkan kemampuan dalam pengoperasian pesawat udara. Lintas Lanudal. Dan Lanudal Kupang Letkol Laut Elektronika Dian Supiandi didampingi Kadeptik Pesawat Udara Kolak Penerbal membuka pelaksanaan penilaian uji terampil P1, P2, P3 Kolak Penerbal tahun anggaran 2023 bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lanudal Kupang pada Minggu 6 Agustus lalu. Dalam sambutannya, Komandan Lanudal Kupang menyampaikan bahwa penyelenggaraan uji terampil adalah untuk mengukur kemampuan profesi individu personil dan kesiapan pangkalan dalam melaksanakan tugas pangkalan. Primer Koperasi Angkatan Laut Lanudal Juanda Pus Penerbau menerima penghargaan Koperasi Terbaik tahun 2023 dengan kategori Koperasi Paling Patuh dalam menyampaikan laporan keuangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dari 10 kategori. Penghargaan diterima Kepri Kopal Juanda Mayor Laut Teknik Marsono yang diserahkan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Mudulon pada acara talkshow Sidoarjo Cooperative Business Forum dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 yang bertempat di Pendopo Delta
Wibawa Sidoarjo, Senin 7 Agustus lalu. Penghargaan ini merupakan wujud tanggung jawab dan motivasi bagi Primkopal Juanda untuk terus berinovasi dan berkembang agar dapat membantu serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah. Tim bola voli Lanuda Jakarta mengikuti turnamen bola voli Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat Cup tahun 2023 yang digelar di lapangan bola voli Puspenerbat Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada Rabu 9 Agustus lalu. Komandan Lanuda Jakarta Puspenerbal Letkol Laut Plaut Sugiran mengikuti seremonial pembukaan turnamen bola voli yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan silaturahmi, kerjasama, soliditas dan solidaritas antar komunitas penerbangan di kawasan Bandara Pondok Cabe. Lanudal Tanjung Pinang Puspenerbal menggelar turnamen bola voli dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Plaut Tri Wibowo, membuka langsung turnamen bola voli di lapangan bola voli Komplek Perumahan Wonosari Lanudal Tanjung Pinang, serta menyampaikan, selain sebagai pembinaan personil, turnamen tersebut merupakan kepedulian dan kontribusi terhadap generasi muda bangsa agar memiliki media serta rekreasi yang dapat menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga. Lanudal Manado melaksanakan penilaian uji terampil geladi tugas tempur tingkat 1 dan tingkat 2 tahun anggaran 2023 yang dibuka secara resmi oleh Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Plaut Tatang Yanuaristanto dan Ketua Tim Kolat Penerbal pada Kamis 10 Agustus lalu. Komandan Lanudal Manado menyampaikan latihan tersebut merupakan tolak ukur kemampuan prajurit baik perorangan maupun satuan dalam melaksanakan tugas pokok Lanudal untuk mewujudkan kesiapan pangkalan sesuai dengan prosedur. Demikian informasi Naval Aviation Weekly News. Saya Serda Usatun dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Jaya Siva, Jaya Mahi, Salam Rajawali, Dharma Jalakaca Putra. Oke. Okay.